selamat siang. Ya. Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar. Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak? Langsung bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo. Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan? Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu. Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak. Halo, bu. Halo. Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.